stres. Oh, guys. So. Besar. Muat kayu, guys. So. Kayu. Guys, ada apa nih, guys? Iya, oh, apa buaya nih, guys? Gede banget, ya. Jalannya ekstrim, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum, teman-teman. Apa kabarnya saudara-saudariku sebangsa dan setanah air? Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya, dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang saya harapkan dimanapun Anda berada tentunya. Oke, selamat sore juga. Ini saya berada di batas provinsi antara Kalimantan Barat, wilayah provinsi lah, maksudnya batas antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di sore hari ini jam 17.34, suasananya dingin banget ya di sini. Alhamdulillah, ini saya sudah sampai di sini. Nah, ini rencananya kita insya Allah mau pulang ke Jawa. Alhamdulillah ikannya udah habis ya, dari kemarin udah berhari-hari kita di Kalimantan Barat, di Ketapang tepatnya, di TPI. Aduh, sampai 25 hari kita mesin itu hidup terus ya. Ya kadangkala ya dimatiin sebentar, tapi ya nggak lama, sebentar gitu ya. Benar, ikan beku itu kalau udah beku nggak bakalan gembuk, tapi kalau dibiarkan terus lama itu meskipun berada di ruang dingin itu tetap empuk ya. Nah, itu kalau di dalam box itu ya, kalau dibiarin, kalau dimatikan ya mesinnya itu tetap empuk, teman-teman. Jadi tetap harus kita hidupkan mesinnya. Nah, ini tadi saya dari Kalimantan Barat itu, dari Ketapang itu siang ya, antara jam-jam 10 tadi. Kita jalannya nyantai sajalah. Ini sampai di perbatasan, istirahat dulu, ngopi dulu. Nah, ini di sini. Nah, ini tepatnya apa ini ya? Kira-kira teman-teman yang tahu ini nama wilayahnya apa namanya, teman-teman? Bisa Anda sebutkan, tulis di kolom komentar ya. Ini di daerah mana? Karena saya nggak tahu. Nah, ini ada super freezer juga, teman saya, tak sapanya dulu. Dari mana, Mas? Banjar. Dari Banjar. Woi. Dari mau ke Ponti. Woi. Masih lama ya? Lah. Berapa tahun? Paling 5. 5. Apa ikannya? Apa ayam? Telur. Oh, di freezer juga ya telur ya? Alah, iya. Ternyata bawa telur ya di freezer itu. Dimasukin dalam box freezer juga telurnya. Telur ayam, Mas ya? Iya. Ini rupanya sampai kayak ngene, kena debu Kalimantan, guys. Tuh. Sampai merah semua. Istirahat dulu, Pak, ngopi-ngopi. Dewe anu, Mas. Dewe, Mas. Ora kumanan tiket tok kanggone barat tok. Layone tengah dadi ne. Heeh. Heeh. Aku meh. Lewate? Lewat kok meh. Meh. Nah, iso. Lah, wis piye? Kentekan kapal ngedok ya, Mas? Suwi ngenteni dadi ne. Ngopi dhisik, istirahat sik. Alas, Bun. Wis lah, tenan. Bar munggah medun sampean malah. Iya. Iya. Kosongan, Mas. Engko golek balen-balen nggone kumeh lah nek menawa ana. Ora ana ya balik ngosong. Nggo pirang ton, Mas? Nggo 5 ya. Telur di freezer ya? Bibit? Telur bibit? Oh, telur bibit, guys. Ayam potong di freezer. Mau dikirim ke Pontianak dari Banjar ya. Nah, ini kita berada di perbatasan, guys. Yuk, coba kita jalan-jalan lagi ya ke sana ya. Kita lihat-lihat suasananya. Suasananya asik. Walah, guys. Rupanya sampai kayak gini loh. Bannya ya
gara-gara lewat di jalur logging tadi ya. Walah tadi ya. Nah, ini kayak gini guys. Tadi lewat jalur logging itu jalannya minta ampun. Ini videonya tak kasih lihat ya. Ini videonya. Jalur logging guys, ini jalur logging. Jendelanya saya tutup, ini kalau nggak ditutup yo debu semua guys ini guys. Ini kanan kiri kita pohon sawit, tanaman sawit ya. Tanah merah guys. Nih kecepatan nggak bisa kenceng ya. Kalau di jalur ini kita memasuki di jalur logging, jalan logging ya. Debunya guys. Lewat sini nih kalau pas hujan ngeri guys, licin. With each sip from your lips, untungnya ini kita lewat sini nih pas cuaca panas ya, kering. I fight for composure, but what fun would that be? Punks and the peasants who dared to impress me. Singing desperate daydreams so they could undress me. They vanish completely when I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Tonight will you let me give you all of my heart, all of my heart. Show you all of the stars, all of the stars. Buzzing, our hearts are thumping, yeah. And I know you want me, 'cause I feel and I feel like you could love me. Tomorrow forget me. Nih kalau ada truck logging kayak gini, mendingan kita ngalah, berhenti dulu ya guys, biar dia lewat dulu, karena ini kan jalannya dia, punya dia. Ini truknya truk Actress. Oh guys, oh. Besar, muat kayu guys, oh. Kayunya kayu Kalimantan guys, sasisnya kayak gitu. Oke, baru kita jalan lagi kalau dia lewat.
apa nih guys? Biawak apa buaya nih guys? Gede banget ya. Ya. Ada biawak, guys. Jalannya ekstrim, guys. Kelok-kelok guys. Jalurnya sepi ya. Dari tadi gak nemuin kendaraan lewat, juga gak ada rumah orang ini guys. Panjang banget nih, ratusan kilo. Nah kayak gitu ya guys jalannya ya. Minta ampun deh pokoknya. Ampun. Terus ada yang jalan yang belak-belok juga, kelak-kelok. Nah ini kita istirahat dulu di perbatasan guys. Nih coba yuk, sampai yang tak ajak lihat kesini, jalan-jalan kesini yuk lihat. Ini ada apa? Tugu perbatasan. Tugu perbatasan nih guys. Gapura perbatasan antara wilayah provinsi Kalimantan Barat ya. Nah ini ada truknya teman saya nih, orang Jawa, cuman ngelennya dia Banjar Pontianak. Ini bawa telur guys, ini freezernya pakai merek apa itu, tipe RTS HD ini ya, Hunter HD 125 PS guys, platnya DA guys. Mantep klaksonnya, tukang dur ya. Ada klaksonnya, asik. Nah ini, nah ini guys tugunya ya, khas Kalimantan nih. Wih, bukan main nih. Nah, ini ada patungnya Pemuda Dayak, guys. Yuk, Pemuda Dayak. Nih, ya. Yes. Membawa mando. Kok mando apa? Coba alat ini apa namanya? Pedangnya. Coba yang tahu apa namanya, tulis di kolom komentar, guys ya. Nah, ini ada tamengnya juga ya, keren ya, ada tamengnya. Ini bawa pedang Pemuda Kalimantan, Pemuda Dayak guys. Oke, coba kita jalan ke sini ya. Oh ini ya, bagus ini ya, kulturnya ya, culture-nya. Wis, bagus guys, seninya bagus. Ini Mandu Kalimantan nih guys. Yuk, sudah bagus seninya ya guys. Nah ini kita berada di perbatasan nih. Ini kalau sini udah masuki wilayah batas nih ya teman-teman. Oke ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Terima kasih Anda sudah mengikuti perjalanan kita di kesempatan hari ini. Pokoknya jangan bosan-bosan nonton video saya. Ini saya tak istirahat dulu, ngopi dulu sambil ngademin bokong. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti ya kalau terus ke sana kita akan melewati Bukit Tengkorak, terus Bukit Menangis, itu yang jalan yang super ekstrim-ekstrim guys. Makanya saya berhenti dulu nih, mau maghrib. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.